Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina li nailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus dari Kordofa, Ustadz Fauzi, Ahi Fajar dan seluruh tim yang ada di Kordofa, para kiai, para doktor, para asatidz. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak asing sebetulnya. Sebetulnya tidak perlu adanya pelatihan atau training karena semua udah di luar kepala semuanya ya. Apalagi kalau udah levelnya udah para dokter di sini, alhamdulillah ada guru saya nih, Kiai Dr. Sharif Hidayatullah. Ini beliau ini luar biasa. Karya bukunya aja ada berapa sekarang, Kiai Sharif? Ada 50 ya. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi secara sederhana saya di depan di sini bukan ingin memberikan ilmu tapi sharing saja. Karena semuanya para asatidz, para kiai sudah terbiasa dalam kajian-kajian kitab fikih klasik. Hanya saja sebetulnya yang perlu dikembangkan biasanya fikih yang kontemporer ini, yang kalau klasik sudah terbiasa. Ibarat kalau di lautan itu lautan sudah asin, kemudian saya taburkan pakai garam, jadi tidak terasa gitu ya, tambah asin gitu ya. Nah itu dia, itu simbol keimanan Pak ya, katanya seperti itu. Baik, para peserta, para dai semuanya, terutama dai ambassador 2017, kita berdoa mudah-mudahan nanti para asatid, para kiai semuanya yang bertugas, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan kembali sehat ke tanah air. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mau nambah silakan, tadi doanya pakai Mas Nawasullah Sarubah ya. Tapi memang benar, istri yang benar itu bukannya empat Pak ya, istri yang benar itu tiga. Jadi istri yang benar kalau dalam bahasa Arab itu tiga Pak. Kalau satu is one, kalau dua berarti is two, kalau tiga istri. Iya. Makanya kalau para kiai, para asatid kalau ngasih doa, ada orang pengantin baru gitu kan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata pengantin yang baru itu udah 6 bulan balik lagi ke Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sesuai dengan doa Ustadz menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini istri pertama saya namanya Sakinah, yang kedua namanya Mawaddah, yang ketiga Rahmah, yang belum Margona. Yang belum Margonda ya. Jadi sengaja ini, kalau para kiai kalau masalah poligami nggak ngantuk jamin ya. Jadi kalau kalau ditanya bapak-bapak ini pakai tahu nggak madu asli ama tidak asli? Tahu kan? Tergantung. Jadi ini mohon maaf intermezzo dulu nih Pak ya. Jadi secara sederhana ternyata ada, kita tahu madu asli ini kebetulan kakak ipar saya Ustadz Nurul Huda Ma'arif di Pekalongan biasa ternak ini lebah madu asli dia di Sabah, apa di mana? Batang, Batang, iya kan? Itu di Batang. Oh gitu ya. Mantap. Nah rupanya saya baru dapat kabar termasuk dari peternak madu itu, kalau dalam kajian zakat kontemporer madu ini termasuk al-amwal az-zakawiyah juga itu dikategorikan. Nah ternyata madu yang asli itu kalau bapak-bapak punya keretan itu
korek api pentolnya, dimasukkan ke madu, kemudian dikret, kalau nyala keretan itu asli. Kalau nggak nyala berarti palsu. Yang kedua, ditaruh di kulkas. Kalau dia tidak membeku maka asli. Kalau membeku apa namanya palsu. Karena boleh jadi dicampur dengan gula. Yang terakhir nih, kalau bapak-bapak bawa pulang maduan asli ke rumah, bini banting piring itu asli berarti. Baik bapak-bapak, para kiai, para asatidz, para doktor, para magister yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan, nama saya Muhammad Zain, Pak. Jadi Muhammad Zain, ya kalau aktivitas sekarang alhamdulillah saya ngajar di Pasca Sarjana Trisakti di Islamic Economic Finance. Kemudian saya juga sama dengan Kiai Sarif nih di UIN Jakarta, kemudian beliau pejabat UIN ya, ketua prodi di menasi terjemah, apa udah jadi dekan nih. Kalau saya di UIN di Fakultas Dakwah di UIN Jakarta, kemudian alhamdulillah dilibatkan dalam kajian-kajian pelatihan di Cordova, termasuk di IMZ Associate dalam bidang zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu lagi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau ceramah kajian ada ibu-ibu. Ini semua bapak-bapak semuanya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih zakat, memang al-amwal az-zakawiyah ini umumnya para ulama, baik Imam As-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, al-amwal az-zakawiyah itu ada 5 objek zakat. Yang secara sederhana, yang pertama kita udah di luar kepala nih ya. Yang pertama apa, Pak? Emas. Emas dan perak. Yang kedua apa? Peternakan. Yang ketiga? Pertanian, ziraiyah kan? Nah, pertanian. Yang keempat? Perdagangan. Yang kelima? Rikas atau al-ma'adin. Nah, ini yang secara sederhana, inilah yang namanya al-amwal az-zakawiyah. Secara klasik, inilah dari zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq, objek zakat hanya 5 objek zakat. Tapi kalau kita membahas kemudian bagaimana di zaman Umar bin Khattab, udah enggak lagi membahas fikih zakat klasik itu. Sudah membahasnya kitab fikih zakatnya kontemporer. Di dalam kitab fikih Umar, misalkan itu ada ijtihad Umar. Ijtihad Umar di zaman Nabi kuda tidak dipungut untuk dikeluarkan zakat. Tapi di zamannya Umar bin Khattab, karena kuda dijadikan komoditas, dikeluarkanlah zakat dari hasil perdagangan kuda. Yang menarik kiasnya, kuda itu tidak melalui peternakan. Idealnya bahwa kambing kakinya ada berapa, Pak? Ada 4. Sapi ada 4. Unta 4. Kuda kan kakinya 4. Beda sama ayam. Ayam kakinya 2. Ular dikasih kaki nggak, Pak? Naga. Naga lain tuh dalam khayalannya. Minal khayali gitu kan. Nah, rupanya kalau dikasih siapa, Mas Hadi ya. Yeah. Coba kalau dilihat, kenapa ada pertanyaan, kenapa ular tidak dikasih Mas kaki Mas Hadi? Pas. Hah? Pas. Pas. Nah, secara sederhana ternyata kenapa ular tidak dikasih kaki tadi Mas Hadi ya? Kalau dikasih kaki digigit. Ya dipatok ya kan. Nah, ini saya akan sampaikan. Ada proses perkembangan ijtihad dalam fikih. Di antaranya di zamannya Umar bin Khattab, karena kuda waktu itu menjadi komoditas. Ternyata tidak dikiaskan kepada peternakan. Justru kepada perdagangan atau at-tijariyah. Urudut tijariyah gitu kan, melalui perdagangan.
Demikian halnya dengan madu. Madu dipungut di zamannya Umar bin Khattab. Ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quranul Karim, jatah mu'allaf. Ini kan isu-isunya kan? Isu-isu yang kemudian berkembang, bisa kita cermati. Mu'allaf di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah. Di zamannya Nabi, mu'allaf itu mendapatkan porsi sebagai mustahik. Karena di dalam surah 9, surah At-Taubah, ayat berapa itu Pak? Ayat 80. 60. Ayat 60 itu tentang masyarifus zakah, pendistribusian zakat. Ada khusus. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, dalam Al-Qur'an kan sudah ada tuh bagian mu'allaf, tapi di zamannya Umar bin Khattab, bisa dicek juga dalam kitab Kitabul Amwal karya Abu Ubaid itu dijelaskan juga. Ternyata ada hal yang menarik. Ada ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kenapa mu'allaf ini jatahnya dihapuskan? Karena dia beranggapan mu'allaf itu, karena Islam sudah kuat, tidak perlu lagi jatah-jatah mu'alaf itu diberikan, justru untuk yang lainnya. Ini ijtihad. Bahkan ada ijtihad lain dalam bidang kajian yang lain. Misalkan ketika di zamannya Umar ada kelaparan, yang dikenal dengan amul apa tuh? Maja'ah, ya kan? Tahun kelaparan, apa yang terjadi? Orang yang maling, ya kan, pencuri, dihukum enggak? Enggak, karena tadi ada perbedaan yang sederhana. Kemudian berkembang nanti dalam ijtihad-ijtihad berikutnya di zamannya Muawiyah. Di zaman Muawiyah ini orang dikasih gaji, gaji PNS, gaji prajurit. Kalau kita prajurit ke PNS sekarang ini, prajurit tentara ditanya dulu, udah bayar zakat belum? Belum, dipotong rubu' al-usur, itu 2,5%. Di zaman Umar bin Abdul Aziz lebih fenomenal lagi. Padahal periode hidupnya kurang dari 2 tahun ya, Kiai Syarif ya. Umar bin Abdul Aziz. Berapa? Iya, 2,5 tahun ya. Nah, ini menggambarkan itu dalam hidup seperti itu awalnya kocar-kacir itu perekonomian. Tidak ada yang percaya kepada pemerintah. Tapi ada menarik, Umar bin Abdul Aziz yang menerima gaji, ya kan? Kemudian ada kesadaran, ada konsep yang berlaku waktu itu dikenal dengan 4M itu berjalan. Apa itu 4M? Merubah mustahik menjadi musyarik. Dibangun pasar, diberikan bantuan usaha dan seterusnya. Nah, kemudian yang bisa dilihat yang awalnya distribusi zakat. Ini masalah masyarifuz zakah juga. Nah, masyarifuz zakah itu Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Dengan dikirim di Yaman, ternyata ada porsi yang luar biasa. Sebesar yang pertama, ternyata zakat itu habis diberikan. Berikutnya ternyata tidak habis, masih ada sisanya. Apa sebabnya? Karena orang yang berhak mendapatkan zakat itu sudah berubah. Yang awalnya dia mendapatkan zakat, akhirnya sekarang menjadi berzakat muzaki, yang merubah mustahik menjadi muzaki. Berikutnya ternyata ada saving, masih ada, bukan 25%, 50%, 70%, sampai 100% dikembalikan. Ini yang namanya transfer zakat, isu dalam kajian-kajian. Bagaimana kalau ada pertanyaan, zakat kan yang sangat penting dalam berbagai hadis nyatakan tukhudu min agniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Artinya zakat itu prinsipnya tidak bisa diberikan keluar daerah kan, kecuali di daerah situ sudah terpenuhi, tercukupi. Seperti halnya kasus dari Mu'ad bin Jabal transfer ke pusat ya. Ini yang termasuk ada pertanyaan, boleh nggak untuk bencana gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalau dalam kajian bisa kita lihat
Termasuk dalam masarifuz zakah ini terjadi perbedaan yang sangat penting nih Pak, berbeda antara ulama klasik dengan ulama yang kontemporer untuk memahaminya. Di antaranya isunya lah tentang fisabilillah. Kalau fisabilillah, kalau ulama klasik bisa saja sebut kita cek dalam Bidayatul Mujtahid perbandingan 4 imam mazhab. Itu kan dijelaskan bagaimana makna fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Bermakna apa? Jihad bil qital. Makanya fisabilillah itu dimaknai boleh distribusi zakat untuk siapa Pak? Untuk mendanai prajurit, untuk beli senjata. Kalau ada pertanyaannya, boleh nggak buat beasiswa bagi ulama yang klasik? Bid'ah. Boleh nggak bangun masjid? Haram. Boleh nggak bangun rumah sakit seperti dompet apa? Rumah sehat? Nggak boleh. Karena maknanya tadi jihadnya bil kitab. Tapi ternyata dalam perkembangan, diantaranya ini dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini oleh-oleh waktu training tahun 2016 nih, tahun lalu itu Pak, kajiannya ini Pak, di kitab bedah kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, bagaimana dia menjelaskan, tapi ala kulli hal, bahwa tentang masalah jihad fisabilillah ini memiliki makna yang banyak sekali, ada perbedaan. Di antaranya apa? Ternyata tidak hanya jihad bil qital tapi fi nasri dakwah. Termasuk fi ghazwil fikri, itu makna dari jihad fisabilillah. Nah, fisabilillah inilah yang kemudian berkembang. Ulama-ulama kontemporer termasuk melalui baznas-laznas mereka memberikan beasiswa untuk siapa? Untuk siswa, untuk apa namanya, yang kuliah gitu kan, bisa bermakna sabilillah, biar aman ditambahin gitu kan. Orang yang belajar mereka yang dikategori fakir dan miskin begitu kan. Kalau ditanya kira-kira Pak, fakir sama miskin kerean mana kira-kira ini? Hah? Gimana kira-kira? Oh, taib. Jadi fakir karena awal ya di dalam Al-Quran. Tapi Indah Malik, Indah Hanafi, Sawa. Kalau Malik gimana? Oke. Okay. Nah, ternyata berbeda. Menurut Imam Syafi'i, ternyata yang paling kere itu adalah fakir. Karena di dalam sukron, sukron makmun apa sukron kasir, sukron jazilah, ada sukron jazuli juga ini. Ini kok bisa bahas ini jadinya. Eh, kira-kira teh. Jadi ini kita diskusi aja Pak, isu-isu sengaja saya keluarkan, ya kan udah pada paham semuanya lah ya kan. Hanya kita sharing bagaimana perkembangan-perkembangan dalam fikih zakat begitu kira-kira. Saya tadi bahas apa ya? Saya jadi lupa ini. Al-Bastaya. Oke, baik. Lebih kere mana, fakir atau miskin? Ternyata kalau menurut Imam Syafi'i yang paling kere adalah fakir. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, surah Taubah adalah fakir dulu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i, baru masakin. Tapi kalau menurut Imam Malik yang lebih kere adalah miskin. Karena dalam surah Al-Kahf Allah sebutkan orang miskin punya safina loh. Safina apa Kiai Sarif artinya nih? Safina tenaga kan. Bisa bermana kan apa? Perahu ya. Atau kalau lebih kerennya kapal. Ya kan? Pesiar. Nah, ternyata saya pernah nanya Pak, orang di pesisir beli perahu aja udah di atas harga motor ya. Harga mobil, barang ada di mobil. 200
Dermayu ya. Jadi kurang lebih itu gitu kan. Bayangin ammas safina limasakin. Ternyata perahu itu punya orang miskin. Ala kulli hal, walaupun tadi perbedaan, ada berbagai kitab yang menjelaskan tentang fakir dan miskin. Kita minimal menurut Imam Syafi'i sesuai dengan Al-Qur'an yang paling kere adalah fakir. Ini kalau ada slide saya tulis-tulis ini. Ada ini apa namanya coret-coretan termasuk. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, spanduk juga boleh. Langsung mati. Baik, ternyata apa yang dimaksud dengan fakir? Kalau tadi kan innamas shadaqatu lil fuqara. Isim mufradnya adalah fakir menjadi fukur. Kalau masakin isim mufradnya apa? Miskin jadi masakini. Yang paling repot jadi camat ketika sambutan di depan para pemuda yang saya hormati para pemuda-pemudi masakini. Karena tadi asal katanya miskin loh, coba. Iya kan? Masa gitu ya. Jadi Pak. Jadi camat doain pemudanya nggak kaya pak jadi masa kini. Oke, jadi ada yang diterjemahkan dalam kitab termasuk dalam Fiqhul Islam Wadilatu Sewah Bazuaili misalkan menerjemahkan apa itu makna fakir. Fakir itu malasai Allah, orang yang nggak punya sesuatu. Kata Sahridi kan sesuatu gitu. Jadi orang yang gak punya sesuatu, orang yang gak punya pekerjaan, orang yang gak ada penghasilan, orang yang gak ada pendapatan, itu dikategorikan adalah fakir. Tapi kalau miskin, mereka punya pendapatan, tapi malayak bihi, gak cukup. Min ba'dihi atau sebagiannya. Umpamanya begini, ada orang gajiannya digaji per hari, seharinya dia dapat uang misalkan 20.000 rupiah, padahal kebutuhan seharinya dia 40.000 rupiah. Pertanyaannya, dari mana bisa menutupinya? Dari sumber zakat. Makanya Pak Bapak ini walaupun pergi klasik, saya kita apa namanya berpikir secara umum fikih dikaitkan dengan zakat ya kan, dalam masyarakat zakat termasuk dalam ekonomi Islam al-iqtisadiyah, ternyata ada rumusnya Pak. Fakir itu karena gak ada pekerjaan tadi, malah say'alahu gak ada pekerjaan, maka menjadi rumusnya Y sama dengan Z sama dengan C, yaitu bermana income Pak, pendapatan. Y sama dengan Z sama dengan C, karena fakir gak ada pekerjaan, dari mana dia sumber bisa makan bisa minum dari mana Pak? Sama dengan Z. Z itu artinya zakat. Dari zakat dia, C itu consumption Pak. Berarti bisa makan. Y sama dengan Z sama dengan C. Itu fakir. Enggak ada pekerjaan. Termasuk sekedar informasi, para amilin itu juga sama Pak. Orang yang bekerja di dompet duafa itu sama persis seperti fakir. Karena kenapa? Pekerjaannya dia itu setiap hari membarterkan waktunya untuk menghimpun dana zakat, mengelola dana zakat, menyalurkan dana zakat. Tidak ada pekerjaan. Sehingga rumusnya sama itu amilin tuh. Y sama dengan Z sama dengan C. Enggak ada pendapatan dia selain dari sumber zakat. 1/8 Pak. 1/8 berapa kira-kira? 12,5%. Ada hak Umar bin Khattab aja ngambil kok jatahnya. Tapi berbedanya Umar bin Khattab ketika beliau mengambil diterima, dibalikin lagi untuk sedekah. Karena ada jatahnya. Amilin yang amanah itu, yang transparan buat laporan itu namanya amilin Pak. Yang tidak amanah namanya bukan amilin, ambilin. Karena kenapa? Gak amanah. Ya kan? Zakat
bukan jadi jakat, tapi jakat jadi jaket. Jadi tidak amanah. Banyak yang pakai amanah, transparan dia bagus sehingga luar biasa. Ada yang hal ingin saya sampaikan, bahwa ternyata dalam Al-Quran kalau kita membahas tentang zakat, redaksinya tidak hanya zakat saja kan? Dalam Al-Quran Allah sandingkan zakat dengan sholat, waqimus sholat wa tu zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat, disandingkan tuh menggunakan redaksi zakat. Ada juga yang menggunakan redaksi sodako. Tadi ayat yang kita bacakan tuh innamas sodakotu lil fuqara. Sodako itu bermakna mufasirin semuanya, jumhur ulama menyatakan sodako di situ bermakna ay sodako wajib. Kalau sodako wajib ay az-zakat, berarti bermaknanya adalah zakat. Kalau sodako sunnah ya sedekah seperti biasa. Nah ini termasuk kita bisa cek dalam surat Toba ayat 103 tuh Pak. Khud min amwalihim sodakotan. Makanya kan beda itu. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau infak, sedekah, wakaf, bebas distribusi zakat ininya, penyalurannya. Mau orang kaya, mau orang miskin, terserah, betul gak Pak? Sedekah. Tapi kalau untuk zakat, tahosus. Itu dikenal dengan 8 asnaf. Nah ada hal yang saya sampaikan, ternyata ketika dalam firman Allah innamas sodakotu lil fukoro, lamnya itu setidaknya ada dua makna Pak. Bisa memiliki maknanya lamnya lit tamlik, yang kedua lil manfaah. Ini nanti berbicara isu dalam distribusi penyaluran zakat atau empowering Pak. Dalam bahasa teman-teman dompet duafa itu empoweringnya itu. Apa maknanya lamnya lit tamlik? Zakat boleh diberikan untuk konsumtif, makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Ada isu lagi yang berbeda, kalau dalam distribusi menurut Imam Syafi'i harus adil tuh. 1/8 semuanya kudu dapat kalau bahasa Jakartanya. Tapi kalau menurut imam yang lainnya enggak perlu, cukup satu pakir aja boleh. Ada pertanyaan dalam diskusi dalam ulama-ulama, Imam Mazhab misalkan, boleh enggak menyalurkan satu orang saja sampai dia cukup nisab gitu kan. Kalau cukup nisab bukan mustahik lagi. Jadi muzaki. Nah, ini apalagi kalau bapak-bapak misalkan ada pertanyaan haddul kifayah tentang miskin, berapa sih miskin dapatnya? Kan menurut Bank Dunia berapa Pak? Kalau Bank Dunia orang yang penghasilannya satu hari 2 dolar itu dikategorikan miskin. Makanya ada kampung namanya kumis, kumuh dan miskin. Jadi kalau kita hitung misalkan anggaplah 15 ribu ya Pak. Anggap 15 ribu biar gampang hitung maksudnya. 15 ribu berarti 30 ribu sehari Pak. Anggap total lah sebulan 30 ribu. Berarti berapa Mas Adi? 900 ribu penghasilannya. Orang yang sebulannya penghasilan 900 ribu dikategorikan miskin. Berbeda dengan MDG. MDG itu ya. Versinya 1 dolar. Pakai ada yang 300 ribu, ada yang 600 ribu. Ini versi yang berbeda. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan kembali, nanti ada juga isu-isu yang berbeda tentang masalah zakat fitrah juga kalau dalam kajian klasik. Jenis zakat kan ada dua Pak ya. Jenis-jenis zakat, yang pertama zakatun nafsi, yang kedua zakatun mal Pak ya. Zakatun nafsi dikenal kita apa nama ini Pak? Zakat fitrah. Ada pertanyaan ke bapak-bapak, para kiai, para dokter, para asatid, boleh apa tidak zakat fitrah diproduktifkan? Itu yang makna yang kedua, lamnya bukan litamlik tapi lil manfaat. Modal bergulir, boleh nggak kira-kira Pak? Zakat fitrah atau zakatul fitri
untuk dana bergulir, boleh atau tidak kira-kira? Gimana Pak? Pak Yai? Boleh, zakat fitrah. Oke, baik. Nah, kalau dalam hadis kan dinyatakan gimana, Kyai? Ada hal yang menarik sebetulnya dalam hadis, saya teringat aman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqah. Nah, khusus untuk zakatul fitri, zakatun nafs enggak bisa. Lil manfaah. Namanya juga zakatul fitri. Pelaksanaannya maksimal Idul Fitri, Pak. Konsumtif harus habis itu. Berbeda dengan zakat mal. Ada hal yang menarik nih yang tahu tentang masalah transliterasi ini Kiai Dr. Sarif nih. Mal kan kalau tulis bahasa Indonesia kan MAL tuh ya. Nah, itu kan mal sama tuh dengan mul, Pak. Iya kan? Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal, Pak. Orang yang memiliki mul sahibul mal. Ya kan? Orang yang punya mal berarti ya tadi sahibul mal itu. Nah, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ada redaksi mal nanti amwal. Nanti ada perbedaan ulama klasik dan ulama kontemporer. Kalau ulama kontemporer itu ketika menafsirkan maknanya ternyata termasuk oleh Syekh Yusuf Al-Qurdawi ini memahaminya zakat itu nanti al-ijmaliyah al-umumiyah dalilnya. Menggunakan redaksi dalam ayat yang kita bacakan tadi 103 khud min amwalihim. Khud itu ada petugasnya ternyata, Pak. Di dalam Kitabul Amwal karya Abu Bed ternyata petugas zakat disebutkan Ali bin Abi Thalib Ibnu Lutaibah Mu'ad bin Jabal. Tugasnya bagaimana? Dia sebagai mengumpulkan dana zakat, tetapi yang dikumpulkan bukan al-amwal al-batiniyah tapi al-amwal az-zahiriyah. Apa yang dimaksud dengan al-amwal az-zahiriyah al-batiniyah? Kalau yang zohir itu yang kelihatan, Pak. Contohnya apa kira-kira? Orang punya sapi. Diternak gitu kan, digembala 500 ekor kelihatan enggak? Itu kelihatan. Makanya termasuk kalau orang punya sapi, misalkan sudah punya 30 ekor ya sudah masuk dalam nisab. Tapi kalau Mas Hadi punya sapi ada 100 ekor kira-kira cukup nisab enggak, Pak? Enggak, orang ekornya doang. Ekornya ya, tadi ya. Oke, baik. Jadi menggambarkan bahwa kelihatan tuh zahirnya. Di sana ternak apa panen kurma gitu. Kelihatan kan? Berapa ton? Kalau di Indonesia berarti apa? Bahan pokok kita apa? Ya, bisa beras dalam bentuk padi, tergantung kita maunya. Nanti berbeda. So'an min tamrin kan, so'an min sairin. Ternyata ulama menyatakan memahami ternyata bahan pokok sesuai dengan masing-masing daerah. Nabi zakat fitrahnya, zakat fitrinya enggak pakai beras, Pak. Ya kan? Tapi ternyata kita bahan pokoknya bukan korma, bukan gandum, tapi apa? Tadi beras. Berbeda dengan masyarakat di Papua. Ini kawan kita di Cordoba lagi di Papua ya. Siapa Mas Fajar? Jangan-jangan ntar pulang beli koteka deh ya. Indonesia nih Pak kaya raya, apalagi kalau kita bahas tentang al-amwal az-zakawiyah yang dijelaskan ternyata ada sumbernya, ini termasuk mazhab As-Syafi'i ini, Pak. Ini yang dulu dibahas di pesantren Darussunnah. Ini saya dengan Pak Kiai Sarif belajar. Tapi saya enggak bisa-bisa belajar gitu ya. Nah, ini Syekh Mustafa Diba Al-Bago mensarah kitabnya Abu Sujan. Tapi ada hal yang menarik. Dia mensarahnya sampai dibuat dalil-dalilnya jadi memudahkan
bagi penceramah gitu kan, nggak perlu ngapal-ngapalin, sudah ada ya kan caranya, kemudian dijelaskan di bawahnya tentang matan-matannya termasuk dalam rujukan-rujukannya. Ini yang saya sampaikan bahwa setidak-tidaknya dalam bukunya Abu Suja termasuk dalam syarat tadi yang disampaikan At-Talhib, Syekh Mustafa Diba Al-Bago ketika menjelaskan tentang wajib zakat termasuk yang disampaikan oleh Abu Suja, ternyata ada 5 objek zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Ternyata al-amwal az-zakawiyyah itu objek zakat yang wajib ada 5 yang tadi telah kita sebutkan, Pak. Hanya saja urutannya yang berbeda. Ada yang pakai emas terlebih dahulu gitu, Pak. Emas, perak, terus apalagi tadi pertanian, peternakan, perdagangan, rikas ya. Alat kuliah 5, ada yang menggunakan kalau Abu Suja dia menggunakan al-mawasi. Al-mawasi ini apa ini? Peternakan. Yang diulas tadi peternakan. Makanya nanti dijelaskan lagi di sini dia. Fa'amal mawasi, adapun peternakan, fatajibuz zakah fi salasati ajnasin minha, ada 3. 3 ternak, 3 jenis apa saja? Wahia al-ibilu wal baqar wal ghanam. Itu unta, sapi dengan ghanam, itu dengan kambing. Ini secara sederhana menggambarkan ada pembagian-pembagian. Ada yang lebih cenderung tadi al-asman atau dalam bahasa Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini bisa dilihat dulu ya, kita cek. Ada beberapa ulasan. Kalau Bapak-bapak ingin lihat ada kajian ini, kali ini lebih mewakili adalah yang kontemporer nih. Akamuz zakah, kemudian fikuz zakah, tapi yang klasik-klasik ya Kitabul gitu ya. Kemudian Al-Muwatta dan sebagainya itu yang termasuk yang klasik, termasuk Bidayatul Mujtahid itu kan termasuk yang dikategorikan klasik. Walaupun ada juga yang menarik dalam Bidayatul Mujtahid itu bahas juga tentang zakatul asham, zakat saham. Saham itu zakat perusahaan kan di zaman Nabi tidak ada gitu kan, tapi dikiaskan dengan zakat perdagangan. Nanti inilah yang dikategorikan dalam kajian usul fiqh nanti, apa namanya, sumber-sumber hukum Islam kan. Sumber-sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Qur'an dengan hadis kan, tapi ada ijtihad di antara ijma qiyas. Ada yang lebih cenderung ijma dan qiyas, ada yang nanti menggunakan model-model yang lain, istiqsad, istishab, maslahah mursalah dan seterusnya. Makanya kalau kita bahas bukan hanya tentang fikih zakat, di zaman Nabi belum ada perbankan syariah loh, Pak. Ada nggak di zaman Nabi perbankan syariah? Pertanyaannya, kenapa? Boleh nggak sekarang Pak bank syariah? Apa kenapa boleh kira-kira? Kenapa nggak mempraktekkan gitu? Nah ini nanti ada kajiannya, bisa namanya maslahah mursalah. Karena maslahah kan ada 3 Pak ya. Ada namanya maslahah mu'tabarah, ada yang namanya adalah maslahah mulghah, ada namanya maslahah mursalah. Kalau masalah hal yang mu'tabarah itu perintah zakat itu mu'tabarah, Pak. Walaupun ini perintah, perintah untuk melaksanakan, tapi ada masalah buat usernya, orang yang menggunakannya. Dalam Al-Quran saja diulang-ulang tuh, Pak, tahu sifat manusia pelit. Dalam surah Al-Lail kan, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasa yunassiruhu lil usra. Itu berbeda itu. Ternyata gambarannya orang yang memberi, orang yang termasuk sedekah, zakat, infak, wakaf dan seterusnya. Wa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan, wasaddaqa bil husna. Apa ini artinya nih, Pak? Bahwa dia membenarkan bahwa ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat minimal, Pak? Minimal 10, Pak. Nah, in man jaa, dalam surah Al-An'am tuh ayat 160, Pak. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan termasuk dalam
ibadah termasuk zakat tadi, ternyata ada maslahat mu'tabarah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada maslahatnya orang yang menunaikan zakat. Setidaknya tadi bersih. Fa amman ata wa taqwa wa saddaqa bil husna fa sayunassiruhu lil yusra. Ini yang namanya benefit, manfaat yang didapatkan orang yang berzakat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tadi 10 kali lipat. Yang 700 lipat surah apa nih, Pak? Yang 700 kali lipat surah Al-Baqarah ayat 200, pokoknya 200 sekian ya, 261, Pak. Bunyinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasa. Bahkan unlimited lah, yudha'ifu lima yasa. Bukan hanya tadi orang yang menanam kebaikan satu biji tadi kan, yunfikun masal habbah, satu biji kemudian tujuh tangkai, Pak. Tujuh tangkai, setiap tangkainya ada berapa? 100. 7 kali 100 berapa? 700. 7 kali lipat. Pertanyaannya, kita sebagai dai yakin enggak Pak janji Allah, Pak? Kalau enggak yakin, termasuk kita bahaya ini kan. Karena tadi wasaddaqo bil husna, innallaha la yukhliful miat. Allah enggak akan ingkar janji. Saya akan kasih kisah aja nih, Pak. Kisahnya apa? Allah itu ngasih kita itu bukan hanya di akhirat, Pak, tapi di dunia. Bagi Allah cuma 10 kali lipat gampang, 700 kali lipat juga gampang. Kita kasih contoh 10 kali lipat. Saya mau tanya, di kantong bapak-bapak, Pak Kiai, para satid, Pak Dokter, magisteri semuanya, kira-kira di dompet bapak-bapak ini kebanyakan gambarnya apa nih? Tapi yang saya pengen pakai, jangan uang yang baru, uang yang lama ya. Uang baru saya belum ngecek soalnya. Ya kan? Ada yang gambarnya berpeci, ada yang gambarnya sorban, ya kan? Ada yang pakai udang-udang, ada yang pakai golok. Pertanyaannya tadi, di dompet bapak kebanyakan yang baris yang mana nih, Pak? Kalau yang baris gambar peci semua, itu zaman kemerdekaan. Yang 100 ribu, yang PC itu 100 ribu, 50 ribu ya, Kiai Zarif ya? Ya kan? Itu 100 ribu, berarti zaman kemerdekaan. Tapi kalau yang baris di kantong kita, gambarnya adalah Patimura, itu zaman perjuangan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Di antara yang ada, kalau dibilang sedekah, biasanya yang dikeluarin berapa, Pak? Yang mana, Pak? Ah, Patimura, jujur kita ya. Ya kan? Pengen kita yang minimalis tuh kan, anggap ya jangan 1.000, 2.000 dah gitu ya. Nih Pak, sedekah 2.000 rupiah, ternyata kita habis sholat Jumat kita mau makan, Pak, di masakan Padang, jauh amat masakan Padangnya, ya kan? Atau di warteg, warbet, warung Betawi dulu tuh, ya kan? Warsun, warung Sunda kan? Ada lagi Warnda, warung janda lainnya gitu. Tapi kayaknya nih bapak-bapak sedangnya nyarinya Mahmud Abbas nih. Apa tuh Mahmud Abbas? Mama muda anak baru satu. Jadi Mahmud Abbas tuh mama muda anak baru satu. Nah ini ada informasi juga nih, Pak. Kalau ada pertanyaan kepada Bapak Kiai, para asatid, ada pertanyaan dari diantara jamaah kita. Bagaimana hukumnya menyalurkan dana zakat kepada janda? Nah, saya tanya nih, Pak, kira-kira menyalurkan zakat ke janda boleh apa tidak kira-kira? Ada yang bisikin, janda mana nih, tua apa muda? Karena kan begini, Pak, kalau mohon maaf nih kan, kalau bapak-bapak ini dapat undangan ceramah atau apa gitu kan, itu kan biasa dapat amplop tuh, banyak uang kan. Tapi diingatkan, kelakuan suami itu biasanya kalau banyak uang seperti menteri sosial tuh. Apa emang menteri sosial? Kalau ada anak yatim disantunin, kalau ada janda pengen nafkahin aja rasanya.
Oke, Pak. Kira-kira gimana? Janda ini sekalian, Pak. Kita apa namanya diskusi gitu kan. Jadi kira-kira janda ini gimana, Pak? Boleh nggak kita nyalurkan dana zakat ke janda? Gimana? Ya. Oh, baik. Kalau bukan bukoro, jadi dia justru muzaki, ya. Kita ini. Janda tidak dilihat mau tua mau muda. Yang penting dia punya uang atau enggak gitu kan. Apakah cukup nisab atau tidak, itu aja batasannya. Kalau tidak cukup berarti bisa jadi apakah kategori fakir atau miskin. Kalau fakir miskin maka dia berhak mendapatkan zakat. Kalau dia kaya zakat. Masa istrinya ujih mendapatkan zakat? Ya kan? Udah kaya. Tapi gimana kayak? Iya iya. Anak yatim. Nah ini kembali pertanyaannya. Kemudian berikutnya yatim. Nah kan? Nah perlu cocok nih. Pertanyaannya yatim, apakah mereka berhak mendapatkan zakat? Gimana kayak? Ya, ar kondisinya ya. Kalau dia kaya raya, maka dia wajib zakat. Kalau dia miskin, bukan karena yatimnya, tapi karena fakir atau miskin. Dalam hadis nyatakan ittajiru malal yatim hatta la takula zakat. Ternyata kalau ada anak yatim dia tidak bisa ngelola sendiri masih kecil, maka sebagai kafil orang yang mengelola hartanya itu suruh investasikan tuh. Dikembangin tuh dan apa namanya hartanya. Harapannya apa? Ittadiru malal yatim hatta la ta'kulah zakah. Jangan sampai uangnya banyak tapi karena enggak dikelola lama-kelamaan habis gitu. Karena zakat itu kan setiap tahun syaratnya kan la zakata hatta yahul alaihul haul gitu. Zakat itu harus lihat ada haul atau tidaknya. Taib ini yang secara sederhana isu yang bisa dilihat ini kembali sebetulnya kalau kita lihat nih kitab-kitabnya bisa banyak, bahkan kalau tidak salah saya ada mengumpulkan kitab-kitab baik yang klasik dan kontemporer termasuk dalam tesis-tesis dan disertasi itu banyak sekali. Ini ada kata-kata yang menarik sebelum nanti kita lanjutkan setidaknya tentang al-amwal az-zakawiyah. Layaknya telur yang berpotensi menjadi ayam, zakat juga berpotensi menjadi generator peradaban. Di IMZ dulu ada membuat buku peradaban zakat. Kalau peradaban zakat kalau memang berkembang itu luar biasa, Pak. Potensi zakat menurut penelitian Fakultas Ekonomi Manajemen IPB bekerjasama dengan Bajenas Pusat tahun 2011 menyatakan potensi zakat di Indonesia itu kurang lebih 217 triliun. Gitu ya Mas Adi ya? 217 triliun. Sekarang baru terkumpul kurang lebih 3,6 triliun atau kurang dari 4 triliun. Ada pertanyaan ini buat para kiai, para asatidz sebagai duta zakat. Menurut kita, menurut Pak Kiai Asatid semuanya, penyebabnya apa nih? Kok bisa tidak sampai 217 triliun, baru 3,6 triliun? Penyebabnya apa kira-kiranya? Kurang ilmu. Yang kedua? Kurang kesadaran. Terus? Edukasi, kurang kepercayaan. Terus apa lagi, Pak? Nah itu. Kebanyakan salurkan langsung ini sendiri. Karena kenapa? Dulu janda-janda ya. Iya. Ini ada dulu ingat kita ada di mana tuh? Kiai Sarif yang sehon-sehon tuh apa? Yang orang kaya di daerah Jawa itu yang nyalurin ya kan? Akhirnya ada yang meninggal kan? Nah, ini ada hal yang menarik. Sebetulnya tidak dilarang dalam bahasa dalam kajian Islam, walaupun redaksinya memang kult, ada petugas zakatnya. Boleh-boleh saja memang langsung. Tapi kalau dibandingkan dengan langsung, manfaatnya lebih besar mana? Dengan melalui lembaga. Ini logika yang bisa dilihat. Ini kalau diilustrasikan ini tisu,
Lalu saya angkat, umpamanya begini nih, pakai satu jari bisa nggak? Terangkat nggak, Pak? Dua, tiga, empat, lima. Ini yang sangat sederhana. Kalau kita menyalurkan langsung, umpama 100.000 habis sudah konsumtif. Tapi kalau dikumpulkan bisa menjadi manfaat apa? Jadi ambulan gratis. Banyak laporan dari dompet doa Pak, orang miskin, dia aslinya dari Klaten, itu bingung jenazahnya kemana ini, gratis, bisa gratis diantarin sana. Pakai ambulan. Ambulan gratis, rumah sakit gratis kan. Dompet doa apa diantaranya itu contohannya. Terus apalagi sekolah gratis, nikah gratis. Ini nikah gratis kan di zamannya Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya itu. Ada nggak fakir yang membutuhkan? Sudah nggak ada lagi, Pak. Miskin nggak ada lagi. Gorimin nggak ada, Pak. Terus ada nggak anak muda yang dia fakir atau miskin yang belum kawin? Sudah, Pak. Akhirnya program Bajnas dulu membuat program The Wedding on the Street. Nikah di jalanan gratis tuh. Nikah massal maksudnya, yang didanai dari dana zakat. Tapi saya sarankan nih Pak Kyai, jangan minta dana zakat buat kawin lagi. Nanti minta proposal demet dua apa ini. Oke, Daib, jadi ini yang kalau syarat-syaratnya ini sebetulnya sama. Syarat-syarat baik itu yang klasik maupun yang kontemporer, masalah Islam dan merdeka, termasuk yang di Syaikh Yusuf Al-Qardawi juga sama, Islam merdeka milkutam. Karena kepemilikan itu ada dua, Pak, ada yang namanya milkun nakis, ada yang namanya milkutam. Tadi al-amwal kan ada dua tadi, az-zahiriyah ada yang al-batiniyah. Kalau az-zahiriyah itu yang kelihatan tadi, rumah kelihatan tuh, mobil kelihatan, kuda gitu kan, atau binatang yang lainnya kelihatan, maka dihitung. Ada yang petugas zakat itu langsung. Gimana tuh? Istri kelihatan, memang kelihatan. Ini makanya saya tanya. Ini bapak-bapak semuanya saya tanya nih, jujur nih, jawab nih. Makhluk halus apa makhluk kasar coba? Makhluk kasar. Makhluk kasar tuh kan. Kalau makhluk halus berarti nggak kelihatan nih. Gitu kan. Makanya kalau kiai itu enak tuh, karena sering berwudu, sering sholat tahajud, qiyamul lail, itu luar biasa. Mukanya bercahaya. Ini alhamdulillah di sini semuanya muka bercahaya semuanya. Karena ada lampu. Oke, Taib, tolong diingetin kalau kalian lupa saya. Masih ada waktunya? Oh, 10 menit lagi. Kalau ikhtitam saja ya. Tadi ini mohon maaf Pak, jadi ini sekedar diskusi saja. Jadi saya yakin kalau membahas ya, semua udah pada tadi bahasa sederhananya menabur garam kan seperti biasa kan. Apa yang bisa disampaikan, cuma kita sharing saja Pak. Sharing-sharing yang bisa kita kaji. Ternyata secara tidak langsung tadi milkutam. Tadi kalau yang al-amwal al-batiniyah, harta yang tidak tampak, contohnya apa kira-kira? Emas Pak. Mas ada yang tahu nggak? Ada yang tahu disimpan Pak? Kecuali ibu-ibu tuh, ya kan? Jadi dia itu pakai 40 gram, 20 gram kelihatan kan? Paling besar paling berapa? 60 gram. Tapi kan sombongnya itu ada. Ada yang nanya, Bu, mohon maaf jam berapa? Jamnya ada di mana? Yang diangkat di mana? Gitu kan? Ini. Gitu kan? Pengalaman jadi pengamat. Oke, baik. Jadi yang nanti al-amal batinnya itu sesuai dengan kesadaran masing-masing. Nah, kembali tadi ada pertanyaan tentang 217 tilun. Tadi Kiai Syarif dan para satid, para kiai semuanya menyampaikan. Setidak-tidaknya banyak itu, bukan hanya tadi. Ini mohon maaf jikjak ya, nanti baru kita teruskan lagi. Mumpung masih ingat, kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, tadi penyebabnya apa? Karena kebanyakan umat Islam bayar zakatnya langsung, sehingga tidak tercatat, Pak. Walaupun belum sampai 217 triliun, manfaatnya besar. Setidak-tidaknya diadakan pelatihan seperti ini nih,
kajian-kajian training. Kita sharing, diskusi, manfaat, kasih beasiswa dan seterusnya itu. Banyak orang yang nggak punya modal usaha, dikasih modal usaha, ada pendampingan, pelatihan, sehingga menjadi muzaki. Banyak kasus-kasusnya mereka dikasih modal usaha yang akhirnya dia dapat zakat, akhirnya jadi berzakat. Termasuk beasiswa. Beasiswa kan bergulir tuh. Karena dia dari SD dibiayai oleh dompet duafa, kemudian dia kerja bagus, akhirnya dia seneng, akhirnya berzakat jadi dompet duafa. Ini juga ada konsepnya tadi, ada proses yang perubahan, merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, kalau di Arab itu ada kebijakan mengeluarkan zakat itu 50% untuk pemerintah, 50% boleh disalurkan masing-masing. Kalau di Indonesia penyebabnya tadi bayar langsung, apalagi ke kiai. Pas saya tanya kenapa, saya belum lama mengadakan survei di daerah Sukabumi, di daerah Lebak dan di beberapa daerah yang lainnya, termasuk di Surabaya itu. Saya tanya, kenapa Bapak menggulirkan dana langsung? Apalagi ke kiai, kata dia, begini Pak, kalau saya menyalurkan ke kiai itu kan doanya kan panjang Pak. Ya kan, doanya panjang. Nah, makanya catatan untuk lembaga zakat, teruskan nih ayat nih. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Yang lupa ini Pak, apa tuh artinya wa shalli alaihim, dan doain mereka. Kalau bisa dompet doa apa itu setiap hari itu ada tim baca doa gitu, kalau bisa panjang gitu ya. Termasuk kalau ada yang kirim melalui ATM harus ada kerja sama itu, dibacain doanya panjang gitu kan. Wa shalli alaihim, apa sebabnya? Inna salataka sakanul lahum. Ternyata doamu itu menentramkan sakanul lahum. Ini yang menggambarkan. Nah, ada hal yang menarik kembali, bukan hanya bayar langsung tapi sosialisasi tadi Pak. Zakat hanya di bulan Ramadan saja, padahal zakat tidak hanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, kalau hartanya cukup nisab wajib zakat. Umpamanya seluruh harta itu memang harus ada syarat haul, emas ada haulnya. La zakata hatta yahula alail haul. Haul itu artinya apa ini? Satu tahun ya, sampai genap satu tahun lah kurang lebih. Emas satu tahun, peternakan satu tahun, berdagangan satu tahun. Saya tanya, kalau pertanian haul itu enggak? Saat panen. Bisa cek dalam surah Al-An'am ayat 141 Pak. Wa'atu haqqahu yaum hasadi. Nah, dalam Al-Qur'an juga tadi itu tidak hanya semuanya hampir menunggu haul, tapi kalau pertanian saat panen. Dalilnya tadi surah Al-An'am ayat 141. Wa'atu haqqahu yaum hasadi, dan tunaikan hak orang lain, tunaikan zakat saat panen. Dalam Al-Qur'an redaksi zakat tidak hanya zakat dan sedekah, tapi menggunakan redaksi hak. Wa'atu haqqahu yaum hasadi. Jadi hak itu terjemahannya adalah ai az-zakah. Termasuk infak. Bisa dicek surah Al-Baqarah ayat 267. Apa tuh bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ila akhiri. Apa makna anfiku di situ kira-kira Pak? Apa sedekah wajib, sedekah sunnah kira-kira? Sedekah wajib Pak. Apa sebabnya wajib? Indikatornya bisa dicek tulisannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu lebih cenderung ulama kalau bicara minal ardh zakat pertanian. Kemudian anfiku tadi bermana aisaku, bukan sedekah sunnah tapi sedekah wajib. Nah, ini tadi kembali tentang 217 triliun baru 3,6, karena zakat dipahami hanya di bulan Ramadan. Padahal panen kalau dulu setahun sekali,
Ini Pak Yai siapa yang biru namanya? Oh, insinyur. Dengan Pak Mohandis ya. Kalau dulu Bang Benyamin bilang anaknya dul tukang insinyur. Nah, jadi gubernur yang tukang insinyur ya. Gara-gara dul kan jadi gubernur, itu dia masalahnya. Baik, jadi ini bisa kita cek, ternyata masalahnya tadi pertanian dulu setahun sekali, Pak. Sekarang pertanian panen berapa Kiai Mohandis? Setahun 3 kali, bisa 2 kali. Saya kebetulan belum lama apa namanya datang ke tempat mertua itu, sambil lihat-lihat sawah nangkep ikan mas gitu. Jadi kan sebelum ditandur itu ditanam ikan. Jadi salah sederhana apa? Oh, saya tanya, setahun berapa kali? Bisa 3 kali. Nah, ini nanti kemudian ada kiasnya, Pak. Zakat profesi itu kiasnya kemana? Nah, ini kajian nanti dalam kontemporer. Ada ulama yang mengkiaskan zakat profesi ini dengan emas. Ada yang dengan pertanian. Kalau saya Syaikh Al-Qurdawi itu mengkiasnya kepada pertanian. Jadi ditunaikan saat panen. Itu kiasnya kepada pertanian. Nah, kalau yang kepada emas bisa dicek dalam fatwa MUI tahun 2003 nomor 23 itu. Tentang zakat penghasilan kiasnya kepada emas. Nisabnya berapa, Pak, emas, Pak? 85 gram emas ya, Pak Kiai Mohandis. Dari mana tahunya kita 85 gram emas nih? Hah? Dari 20 dinar, Pak. Laisa duna khamsat isrina miskolan ya. Harta yang kurang dari 20 miskol itu tidak wajib zakat. Nanti 2 dinar, 20 dinar. Dinar itu uang emas aslinya dari mana nih, Pak? Kerajaan Romawi. Kalau dirham Persia. Ada yang meneliti tentang pergerakan uang, Pak. Baik itu Romawi, apa namanya, dinar dan dirham. Ini bisa dicek kawan-kawan dalam buku sejarah, termasuk Pak Ajumardi Azra dulu pernah ada yang nanya ketika ada ujian promosi, kenapa uang dirham lebih banyak berkembang, beredar pada awal-awal ya, dibanding dirham. Ternyata apa kira-kira, Pak? Letak geografisnya, Pak. Letak geografisnya itu karena berdekatan dengan Iran. Wilayahnya sehingga barternya itu lebih banyak dibanding Romawi yang lebih jauh dan jajahannya itu ini akhirnya bisa lebih banyak. Nah, ada yang tahu satu dinar berapa gram, Pak? Satu dinar 4,25 gram dari zaman Romawi sampai sekarang sama itu 4,25 gram emas. Bahkan di zaman Nabi satu dinar itu bisa beli kambing, Pak. Sekarang kita hitunglah pakai ekuivalen harga sekarang, Kiai Mohandis. 1 dinar 4,25 gram emas, 1 gram emas berapa? 500 ribu. 500 ribu ya? 500 ribu biar gampang. 500 dikali 4,25 gram kurang lebih berapa? 2.125.000 ya? Benar ya? Zaman Nabi 1 dinar bisa beli 1 ekor kambing. Kalau sekarang? Bisa. Bisa 1,5 juta, kecuali pas Idul Adha tuh. Tahun lalu ada 4 juta, Pak. Tapi kemarin tetap 1,5 juta juga bisa ya. Ya kan, ini Mas Hadi yang tahu itu kan. Berbeda model-modelnya. Oke, taib. Jadi penyebabnya banyak tadi. Ternyata belum sampai 217 triliun karena tadi pemahaman zakat hanya di bulan Ramadan. Termasuk tadi kalau zakat profesi dikiaskan kepada pertanian itu kajian nanti dalam kontemporer, tapi karena tadi kita bahas tentang klasik, pasti berbenturan nih modelnya. Kenapa kok bisa ada nanti zakat saham, zakat tabungan? Kiasnya kemana? Yaitu tadi kepada simpanan. Simpanan itu dalam surah At-Taubah ayat 34 itu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu maknanya tadi, orang yang menyimpan dalam bentuk emas, menyimpan, ada juga yang menafsirkan termasuk Pak Quraisyab, masuk dalam tafsir Al-Munir itu ya, Sewa Bazweli itu menafsirkan ternyata termasuk dalam tabungan saham,
simpanan tapi bukan istri simpanan, Pak ya. Itu beda, itu kayak mandi seneng aja kalau istri simpanan. Oke, tapi itu banyak penyebabnya. Di samping juga ada yang bilang manajerialnya yang lembaga zakatnya yang kurang, itu banyak sebabnya. Makanya sosialisasi bagi dai bukan hanya di Indonesia sampai ke luar negeri itulah perlu dikembangkan. Ternyata sampai ke, saya lihat Kiai Syarif ke Hong Kong ya. Kalau saya kemarin bukan ke Hong Kong, ke Jepang. Tapi bukan sayanya yang ke Jepang, tapi kajiannya live streaming. Sayanya di UIN Jakarta. Itu langsung di PC Inu Jepang ya. Jadi YouTube Mansur jadinya ya. Baik, kemudian an-nama, an-nama itu berkembang Pak syaratnya. Kemudian harta yang baik, karena nggak nerima Allah itu dari harta boleh suap. Inna Allah yaqbalu shadaqa min gulul, termasuk dari ayat Quran surah Al-Baqarah 27 kan ada menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, yang baik maka sabtun, yang baik yang halal kan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibat, yang halal dan baik, bukan Bang Thayyib yang 3 lebaran 3 kali puasa enggak belum pulang itu nanti ada woro-woro gitu ya. Baik, kemudian jangan lupa itu tadi ada nisab dan haul, itu pasti ada Pak. Ada nisabnya, ada haulnya. Ini saja kalau untuk pengantar diskusi. Sekali lagi mohon maaf gitu ya. Ini karena semuanya sudah paham kan harus ada angel-angel yang lain yang perlu didiskusikan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Adi. Baik, para hadirin. Syukran Ustaz atas pemantik bagi diskusi malam ini. Tafadhal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan Pak. Baik, terima kasih atas perayaannya. Berbicara tentang nas Al-Qur'an itu kan bersifat final, bersifat tauhid yang la majala lil ijtihad. Tidak ada lapang ijtihad di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan namanya, apalagi yang mahkamah. Kalau tadi disebutkan dari apa namanya as-sudafatul dan sebagainya itu korot, di sana ada mu'allaf yang kemudian tadi katanya dihapuskan di era salah satu sahabat. Kalau yang mengutuk itu berarti bagaimana tentang pemahaman bahwa Al-Quran adalah amrun tauhid yang tidak ada lapang dan tidak ada. Kemudian setelah itu mengenai tentang zakat ini, apakah sudah clear bahwa dia itu adalah bagian dari bab fikih muamalah atau fikih ibadah? Kalau memang fikih apa namanya, kalau memang itu fikih muamalah, kenapa ada kemudian sebagian komponen umat yang kemudian tidak sepakat dalam satu bab tertentu gitu? Baik. Ini mohon diklarifikasi. Dan yang ketiga juga, apakah kan fikih ini kan sebagai produk, maksudnya kan namanya usul fikih ya, yang mengolah nas-nas Al-Quran dengan apa namanya kaidah-kaidah usulnya, kemudian adalah produk fikih. Maka tentunya sebagai seorang dai juga harus membekali diri dengan itu, bagaimana kemudian dompet apa dalam hal ini. Program dari yang pasal tersebut memiliki kompetensi yang memadai berkaitan dengan artikel. Oke, dengan Pak siapa? Ahmad Zaini. Oh, namanya hampir sama ya. Cuma nasabnya berbeda. Nomor rekening ya. Baik, satu-satu dulu Pak ya. Ini mumpung karena saya nggak catat, tapi mau dicatat nanti kalau ada yang kurang diingatkan. Jadi Kiai Zaini, ini ada pertanyaan yang menarik. Memang istinbat hukum kan sebelum jadinya produk harus ada usul fikihnya. Sumber hukumnya tadi, makanya nanti ada yang berbeda, ada yang ikhtilaf. Kalau Al-Quran dan hadis ini jumhur ulama sepakat. Hanya saja ada terjadi perbedaan di antara Az-Zahiriyah ya,
itu tidak mempercayai tentang hadis. Nah, kemudian tentang ijtihad, ijtihad yang menggambarkan yang sangat luar biasa, itu ada yang lebih cenderung kepada ijma saja, ada yang lebih cenderung kepada kias, ada yang lebih cenderung istiksan, ada yang lebih cenderung kepada masalah mursalah. Nah, istinbat-istinbat inilah yang kemudian muncul produk-produk. Kalau di Indonesia muncul produk-produk fikih, itulah yang muncul DSN, Pak. Dewan Syariah Nasional itu ada fatwanya dari nomor 1 sampai 100 sekian. Di antaranya kalau dalam perbankan syariah kan muncul tuh. Di zaman Nabi kan tidak ada, Pak, akad-akad yang baru nih. Di zaman Nabi tidak ada akad IMBT. Apa tuh IMBT? Ijaro muntahiya bitamlik. Zaman Nabi cuma ada murabahah dan mudharabah. Terus ada akad yang baru lagi tentang akad apa? MMQ, musyaraka mutanakis. Nah, ini ala kuliah yang saya sampaikan. Ini adalah produk-produk. Dalam kaidah fikih dinyatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Kalau dalam bermuamalah pada prinsipnya adalah boleh. Tapi kalau dalam ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Itu yang dulu kami ngaji dengan Kiai Sarif tuh, dengan almarhum al-makbulah Profesor Dr. Kiai Mustafa Yaqub dalam al-asbah wa nazair, ya. Ternyata dinyatakan tadi al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi dalam ibadah itu memang dilarang. Nah, bagi mereka yang beranggapan cuman tadi Al-Qur'an dengan hadis, nanti akan lebih cenderung tadi nih, Pak. Pemahamannya al-amwal az-zakawiyyah itu cuma yang dipraktikkan oleh Nabi saja. 5 objek zakat. Jadi bukan ibadah. Jadi ibadah nanti berbeda. Nanti kan enggak usah jauh-jauh. Ternyata ijtihad ini kan Nabi juga ijtihad. Jika ditanya oleh Umar bagaimana hukumnya tentang apa diantaranya, ketika ditanya bagaimana puasa mencium istri gitu kan, gimana seperti Anda berkumur-kumur gitu kan, mencium istri atau putih seorang, apalagi kalau nikah, kayak Muhandis boleh nggak menikah perempuan sekantor? Kagak boleh, kebanyakan. Oke, tapi gitu. Jadi memang pasti berbeda. Makanya ini menarik tadi nih. Oh, ternyata biar ada gambaran, kita bisa memetakan ada ulama yang lebih cenderung pokoknya selain 5 objek zakat ini tidak bisa. Begitu. Kayak Zaini ya. Tapi ada juga yang lebih cenderung tadi pakai modelnya tadi kias kan. Di zaman Nabi kan minuman keras namanya khamr. Tidak ada PLBK. Ini kan namanya dalam perkembangan kan, dalam PLBK. Terus bagaimana hukumnya? Nanti kan ada kiasnya itu kan. Oh, sama-sama kullu muskirin haram. Ternyata yang asalnya tadi adalah khamr, itu yang nanti terjadi perbedaan. Termasuk dalam hal tadi perbankan syariah misalkan. Kenapa bank konvensional itu diperbolehkan? Bank konvensional dilarang, kalau bank syariah diperbolehkan. Apa sebabnya? Nanti baru masuk itu fikih muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Di zaman Nabi enggak ada bank syariah. Di zaman Nabi enggak ada asuransi syariah. Di zaman Nabi enggak ada hotel syariah. Zaman Nabi tidak ada lagi pegadaian syariah gitu ya. Ini menggambarkan. Nanti bisa dilihat. Nah, ini tentang masalah istinbat hukum dalam ijtihad yang tadi, kemudian dalam masalah fikih zakat juga. Nah, ternyata kalau ingin dicek kembali, yang menarik itu tadi dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik. Kata Al-Imam Malik, orang yang pertama kali memungut zakat atayat atau utiyat, yang kemudian ditafsirkan, diterjemahkan atayat utiyat ini bisa zakat penghasilan, zakat pemberian, itu ternyata bukan hanya di zamannya Muawiyah. Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pun juga sama. Ketika dia memberikan, maka dia ambil zakatnya. Ini embrio-embrionya. Walaupun memang al-amwal zakat di zaman Nabi yang dikenal adalah 5 objek zakat. Ini yang istinbat tadi tentang bukan hanya Al-Qur'an dan hadis, kalau tidak ada. Mu'adz bin Jabal ditanya, "Mu'adz Jabal, kalau kamu mengambil hukum apa yang dilakukan?" Pertama Al-Qur'an. Kalau enggak ada Al-Qur'an, as-sunnah. Kalau enggak ada sunnah, ijtihad. Termasuk ketika Nabi memerintahkan
kepada para sahabat ketika dia jalan mau ke Bani Quraizah, diperintahkan, nanti sholat asar di Bani Quraizah. Ternyata itu ada dua pendapat itu. Bagi pendapat yang pertama, udah kita sholat ngikutin apa kata Nabi. Sholat di Bani Quraizah mau nggak dapat waktu belakangan, yang penting ngikutin. Yang kedua ada yang lebih cenderung apa? Jangan. Ntar habis waktunya. Akhirnya ijtihadnya adalah apa? Sholat. Ini kan masalah tadi, Pak. Jadi dalam masalah tidak bisa cuma Al-Quran dan hadis. Tapi ada sumber-sumber yang lainnya. Termasuk Abdullah bin Ummi Mas'ud. Bin Mas'ud lah gitu ya. Dengan Umar bin Khattab ketika ada kasus. Ini ijtihad juga nih. Ijtihadnya bagaimana? Ketika dia mencari air mau sholat gak bisa. Airnya kedua-duanya bertayamum. Ketika bertayamum tiba-tiba dapat air, entah itu hujan atau dari mana ketemu air, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia nggak wudu, nggak sholat. Tapi yang satunya sahabat itu dia berwudu, dia sholat. Pelakuan ini ditanya kepada Nabi bagaimana dua-duanya benar. Termasuk yang dilakukan tadi pihak nanti ada namanya secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Nah ini yang tadi kita coba lihat, kalau yang seperti kawan-kawan salafi boleh jadi hanya 5 objek zakat saja ini kiai saya ini. Walaupun cuma 5 objek zakat bisa dicek dalam kitabnya itu DC Usaimin tuh. Justru membagi kajiannya itu apa? Yang emas, perak disamakan. Emas itu adalah uang. Bukan zakat profesi tapi dikategorikan tadi uang. Orang yang punya uang kan hitungannya terjadi perbedaan pandangan saja. Kan berbeda itu Pak, kalau masih muda itu masih pandangan hidup. Kan kalau sudah usia 30 tahun bukan pandangan aja tapi kan pegangan hidup. Gitu. Yang repot kan perjuangan hidup. Enggak tahu nih Kiai Muhandis ini yang mana kira-kira. Saya waktu itu dulu Pak pernah saya jualan berdagang jualan telur bebek. Ada orang usianya 86 tahun, ternyata dia baru nikah Pak. Nikah janda Pak. Nah, ternyata saya tanya, beli apa Pak? Saya beli telur bebek. Lah telur bebek beli berapa? Saya beli 10. Buat apaan kong? Saya tanya gitu. Kan gua pengantin baru katanya. Kok bisa pakai telur bebek? Coba lu ini bahasa Betawi mohon maaf. Coba lu perhatiin katanya. Bebek jalannya apa? Ndot-ndot ya kan, kanan kiri, enggak pernah itu bebek encok katanya. Iya kan? Enggak pernah encok itu kayaknya ini. Makanya saya pakai telur bebek gitu. Nah ini masalah tadi, masalah istinbat ya kan, itu berbeda tadi. Makanya tadi masalah ijtihad semuanya memang berbeda dari segi pandangan-pandangan, termasuk tadi masalah menyentuh aja kan berbeda tuh. Aula mastumun nisa itu kan penafsiran ya kan, sumbernya dari mana? Al-Quran. Imam Asyafi menafsirkan la mastumun itu la masaljid kan, bersentuhan kulit. Tapi kalau imam yang lain yang enggak, kayak berjima gitu kan, bukan hanya cium-ciuman gitu kan. Nah ini yang repot ini kalau nikah itu menjadi sedekah Pak. Nah kan jadi sedekah jangan hanya malam Jumat aja Pak. Nah tiap malam juga bisa. Apalagi kalau ada pengantin baru dikasih pesan PSM jangan lupa ya. Apa tuh PSM pagi siang malam? Sima Petubang siang malam tunggu panggilan kan? Maka Sima Mora, kalau Kiai Sarif ini Sima Mora nih, siang malam menjual suara karena bukunya banyak, mau sumber di mana aja itu. Agak tadi begitu Kiai ya. Apa lagi? Begini maksudnya kan ayat mutahir kan udah clear kuat ayat 8 namanya. Nggih. Tapi ketika dihapus walafnya, seakan-akan kan ada
Oke, okay, baik. Iya, itu yang tadi dilakukan tadi ada alasannya. Ada alasannya tadi kenapa Umar? Kenapa ijtihad Umar? Ya kan fikih Umar. Nah, tapi kan berikutnya kan para imam-imam yang lain malah tetap kayak Imam Syafi'i kan tetap dapat. Tapi kalau Imam Malik kan enggak kan. Imam Hanafi juga enggak gitu kan. Enggak usah semuanya lah, yang penting ada begitu kan. Ini dari sisi pemahaman. Namanya fikih kan fahima, Pak. Fahima itu artinya apa? Pemahaman, teksnya sama, sumbernya sama, kan berbeda. Hadisnya yang dipakai yang mana sehingga menjadi berbeda. Iya. Nah, ini kembali nih sebetulnya dijelaskan nih. Kalau memang ada sesi berikutnya tentang zakat kontemporer kita akan bahas ini. Bagaimana istinbat hukum yang akhirnya ada muncul tadi tentang fikih zakat al-mu'asirah dalam kontemporer. Karena dimaknai tadi diantaranya surah yang menjadi rujukan di dalam Al-Qur'an itu dia tahassus, lebih cenderung umumiyah, menggunakan redaksi mal. Khud min amwalihim. Ya kan, itu dalam hadis seperti itu. Nah, ini dalam Al-Qur'an khud min amwalihim. Dalam ayat-ayat yang lainnya pun banyak juga yang menggunakan redaksi tadi al-umumiyah, mal, amwal, tidak dijelaskan cuma lima objek zakat itu dari segi fahimah. Pemahaman itu kan udah konteksnya udah ibadah, ya kan? Ini berbeda dari sisi yang lainnya. Apa dulu kalau kiai-kiai untuk menambahkan, silakan. Persoalan Umar bin Khattab ini adalah persoalan ilat. Iya. Jadi beliau melihat bahwa ilat diberikan kepada orang kafir itu, mu'allaf itu tidak ada ilatnya lagi di sana. Nah, perbedaan. Kalau dalam kaidah fikih juga dijelaskan al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wajaban. Baik, ada ilatnya atau tidak. Termasuk dan dalam makanan-makanan kan. Makanan-makanan yang ada contohnya saya mau tanya. Menurut Pak Kiai para asatidz hotdog itu boleh apa tidak kira-kira? Baik, gimana kayak Ija ini? Boleh enggak hotdog? Hah, apa pakai kira-kira? Ah iya, kira-kira gimana ke muhandis? Enggak suka, jadi haram. Oke, taib. Oke, sampai mau jawab. Kira-kira boleh nggak kira hotdog itu? Tergantung isinya, taib. Oke, oke. Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan. Ternyata di Indonesia, di Jakarta, hotdog itu saya tanya, isinya apa? Sosis. Dari apa? Sapi. Wow. Ini maklum. Ini faktor umur, faktor U ya. Perjuangan hidup. Jadi faktor U itu tuh, maaf, mohon maaf nih Kiai Muhandis. Itu kan kalau hijrah, kalau tahun baru orang sering nyebutkan tuh minaz zulumati ilan nur, dari kezolima apa kegelapan menuju cahaya. Tapi rambut kita ini kalau udah di atas 40 tahun minaz zulumati ilan nur. Ya kan udah putih semuanya itu. Meninggalkan dunia hitam. Baik. Baik, baik, baik. Baik. Baik, dengan kayak siapa? Hasbullah. Baik, hasbullah ya. Baik. Jadi secara sederhana tentang mu'alaf. Indah Syafi'i, mu'alaf itu ada beberapa, berbeda dengan Imam Malik.
Kalau Imam Syafi'i, ada orang yang baru masuk Islam itu dikategorikan adalah mu'allaf. Tapi menurut Imam Malik, ternyata mu'allaf itu bukan orang Islam, tapi pemimpin yang agamanya bukan Islam, tapi dia tidak memerangi umat Islam. Itu dikategorikan mu'allaf. Versi Imam Malik. Iya, oh ya Muhammad Islam. Ini kajian yang ini dulu. Dari kajian yang terjadi gitu kan. Komprehensif. Makanya nanti ada pertanyaannya. Boleh enggak zakat untuk orang non-Islam? Itu kan pertanyaan sebetulnya. Nanti baru mu'alaf berapa tahun, gitu kan? Nah, ternyata bagi Imam Syafi'i mu'alaf itu ya orang yang Islam, maka tidak boleh zakat untuk non-Muslim. Tapi bagi mazhab yang lain boleh, karena kenapa? Tadi pemimpinnya rois itu dia agamanya bukan Islam. Nah, termasuk tadi Umar bin Khattab tadi kan mu'alaf jatahnya dihapuskan di antara tadi. Pemimpin yang orang kita udah kuat begitu ya. Jatah-jatah mu'alaf. Nah, ada yang menarik tadi kiasullah bagaimana untuk kondisi mu'alaf? Apakah 3 tahun yang dikata kunci untuk mu'alaf orang baru masuk Islam kan berapa sih sebetulnya? Enggak banyak-banyak. Ini ada, saya ada kasus, ada beberapa di masjid-masjid itu datang, dan waktu itu saya lihat saya mu'alaf, ditanya ibu mu'alafnya berapa tahun, 50 tahun, ibu usianya berapa tahun, 50 tahun. Jadi kan berbeda itu, iya kan? Nah, ini saya ingin sampaikan, kenapa secara ekonomis, kenapa mu'alaf perlu dibantu? Ingat, orang yang baru masuk Islam, ini kasus ada beberapa pendeta belum lama dia masuk Islam. Saya waktu khutbah di Dirjen Imigrasi, dia cerita, Pak, saya ini pendeta di Papua. Saya sudah membaptis orang hampir 3.000 orang di Papua itu. Awalnya saya mau pengen cari kejelek-jelekan Islam, ternyata dia masuk Islam. Yang ini saya sampaikan, dia awalnya punya Pak segalanya, hartanya banyak, tapi ketika dia masuk Islam, saudaranya marah, hartanya diambil semuanya Pak, diusir dia. Makanya kasusnya mu'alaf persis fakir dia. La say'alau, nggak ada punya sesuatu dia. Sehingga rumusnya sama dengan tadi fakir, sama dengan amil. Beda dengan miskin, Pak. Ya, kiasullah. Kalau miskin itu Y ditambah Z sama dengan C. Artinya apa? Pendapatannya dia kan ada tadi ya. Ditambah zakat, maka bisa untuk konsumsi, makan. Berbeda tadi. Karena dia terkucilkan sampai dia akhirnya mau ngontrak enggak bisa, enggak punya uang. Akhirnya ada tuh ketua DKM, dia punya rumah. Di mana gitu? Kosong, dia tinggalin. Ini makanya mu'alaf lebih cenderung tadi kayak fakir itu. Lah saya lau, Y sama dengan Z sama dengan C. Tapi kalau dia sudah setahun dua tahun itu udah punya pekerjaan lagi ya, udah punya mandiri. Ini logika secara ekonomisnya. Kenapa mu'alaf perlu? Harapannya tadi dia masih goncang kan. Apalagi kalau mu'alaf orang masuk Islam rata-rata kan ekonominya banyak nih. Berbeda dengan orang Islam masuk Kristen. Dalam kaidah nyatakan itu, atau makola lah tepatnya, karena kalau diteliti oleh Kang Sarif, kadal fakul ayakuna kufron, ternyata kan hadisnya bermasalah, begitu kan? Maka dikategorikan lebih aman adalah makola kan, kadal fakru ayakuna kufron, justru kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kufur. Orang non muslim masuk Islam dari kalangan orang terpelajar, irene nababan ya, itu dari orang-orang ini bagus-bagus. Nah, bahkan ada yang meneliti yang namanya Mr. Giant di Inggris tuh, saya pernah baca dalam artikel yang pernah ditulis oleh Pak Mubib ketika meneliti tentang puasa, tentang hipertensi. Ternyata ketika dia hipertensi, dia udah berobat kemana-mana, ternyata dia tidak sembuh-sembuh. Ternyata ada kawan yang muslim menyarankan dia puasa
bulan Ramadan dia puasa, setelah itu hipertensinya hilang, akhirnya dia masuk Islam. Ini yang dalam tadi kajian maslahah namanya maslahah mu'tabarah. Jadi kita menjalankan perintah Allah ada maslahat, utilitinya buat kita. Begitu Kiai ya. Jadi tentang mu'allaf menggambarkan tadi berapa ya yang masyhur aja lah, jangan sampai seumur hidup ya. Paling batas inilah, jangan sampai lebih dari 10 tahun. Enggak tahu di nomor itu apa? Berapa ini? Mas Ardi. Yang jelas kalau diskusi-diskusi yang jelas mu'allaf itu yang makul aja lah ya. Kalau dalam kitab gimana Kiai Sarif nih? Saya belum sempat lihat, justru adanya justru pengertian kebanyakan tadi apa yang dimaksud dengan tentang mu'alaf tadi kan, siapa sih yang terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi yang jelas kalau mu'alaf yang menggambarkan saya belum menemukannya. Tapi kalau pakai tempat tadi. Jadi urutan-urutan itu pasti menunjukkan ada rasa tertentu. Menurut saya kan kenapa yang korok yang diutamakan itu prioritas korok baru kemudian yang sakit. Jadi kalau kita lihat penjelasan para pasir soal kelompoknya anak ini, korok pasti yang mendapatkan porsi penjelasan yang besar karena memang ini yang apa harus. Kalau kebutuhannya ekonomi kita bantu ekonomi, tapi kalau kebutuhannya banyak kan yang akhirnya terbuang dari lingkungannya itu kita tampung, kita beri tempat tinggal, kita beri kenyamanan. Uang dia punya, tetapi kenyamanan sebagai manusia itu sudah. Oke. Settle. Ini sekedar informasi buat kita semuanya. Belum lama saya diundang ceramah di RBM. Rumah Belajar Mu'alaf di Batam. Itu yang punya programnya adalah Majlis Raya Batam. Ada hal yang menarik tuh. Jadi tidak hanya materi tapi pelajaran tadi, pembimbingan belajar. Saya bilang jarang nih begini. Dia pakai metode Pak, buku akhlakiyah ada metode. Akhirnya pas dicek jagoan mu'alaf bacanya Ma, ibu-ibu. Ya. Nah, ini artinya memang pendampingan-pendampingan di kita ini banyak juga yang pada keluh kesah uang enggak punya dan seterusnya. Tapi ada juga kasus nih, kasuistik ya, tidak semuanya. Ketika saya ceramah ke daerah di Sunter terutama di Masjid Asra. Ini saya cerita dari pengurus Masjid Asra. Ini ada kelakuan orang kucing garong yang ngaku-ngaku mu'alaf gitu. Jadi dia cerita, Pak Ustadz di sini ada ketangkep orang ngaku mu'alaf. Ketika mu'alaf diislamkan di Masjid Asra, ternyata udah selesai, dia ditelepon sama temennya ngakak-ngakak. Dia punya sertifikat ada 30 masjid katanya.
Apa sebabnya? Ternyata setiap masjid Pak kalau dia masuk Islam digelar tuh sejadah, digelar sorban dapat 3 juta. Satu Jumat. Jadi kalau satu Jumat kalah khotib Jumat. Paling ada beberapa aja masjid yang lumayan. Yang 2 juta setengah masih jarang gitu. Ini coba bayangin, mualaf, ngaku mualaf, baru masuk Islam bisa 3 juta. Bayangin, setiap minggu dia dapat segitu, itu kan oknum kan? Akhirnya karena dengar itu langsung dibuka beneran sertifikatnya ada 30. Apa sebabnya? Kelemahan masjid kita, database mualaf tuh gak ada. Ada gak database? Gak ada itu. Ntar masuk di Atin, dia masuk Pondok Indah, kan gak ketahuan Pak. Kalau dalam bahasa BMT itu ada, kalau dalam bahasa Bank Indonesia, kalau orang minjem uang, kalau dia dicoret, udah bermasalah namanya BI check, ya kan? Nggak dikasih lagi, udah ketahuan. Itu kalau ada sistem integrasi. Gitu guys, sebelum. Jadi mualaf ini ada kelakuan yang tanda petik ya, tidak semuanya menjadi profesi. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, termasuk ada di daerah Madura, daerah mana tuh, Kiai Sarif? Jadi ada pat ini kan, perda gak boleh mengemis kan. Karena orang mengemis itu jadi kaya raya. Ketika dia ketemu sama saya, Bapak ngajar di mana? Saya di UIN. Sama Pak, anak saya di UIN, di UI, di UGM. Kuliah Bu, enggak, ngemis sama. Buka cabang. Lah masih ingat ketika dijaring tuh. Dijaring di Bandung, wali kota Bandung ya. Yang Ridwan siapa tuh? Ridwan Kamil ya? Nah, itu ditangkap, dikerjain, digaji, apa namanya, dia dikasih pekerjaan untuk bersih-bersihin. Gajinya 900 ribu, gak mau. Karena kenapa? Gaji dia seharinya tadi 300 ribu, sebulan berapa tadi? Cuman modalnya apa? Pakai tape dikasih merah kan? Pura-pura buta, padahal hidup apa namanya bisa lihat itu kan, ini ada kelakuan-kelakuan. Tapi yang jelas kita tetap ya harusnya sebetulnya tadi memperbaiki tentang sistem ini, adalah tadi tentang mualaf ya. Jadi mualaf itu sekali lagi ternyata memang benar tadi harapannya bukan hanya materi. Silakan. Kenapa kata saya? Jadi kalau sekarang di Jakarta ada dua yang dari perubahan yang dibutuhkan mualaf sama yang Oh ya, nababan ya. Hari ke kantor tuh. Menurut saya tempat saya belum pernah cakap bahkan, tapi ini sering berbicara supaya tambahnya cara seperti itu apa mungkin mensupport organisasi organisasi seperti itu. Nah, kalau membuat apa tempat khusus untuk para pelajar mereka diberi apa fasilitas yang hanya seperti kita. Hari Santo itu kalau di Facebooknya kan dia selalu dikasih turun gitu, bukan Ustaz. Hari Santo bukan Ustaz gitu. Dia mengalami punya pengalaman yang tidak cukup baik ketika mulai masuk Islam. Tapi kemudian dia berhasil mengajarkan orang untuk menjadi Islam dan dia sampai menyediakan apa rumah tinggal dan seterusnya. Nah ini yang mungkin kita perlu apa hukum dan seperti ini dan kita perlu kembangkan di daerah-daerah yang lain. Kita bermaksud ya hari kita kali ini juga bikin rapi juga sepertinya. Nah, konsep ini yang mualaf hukum itu dalam mengkaitkan juga ada penjelasan juga kan soal mualaf itu adalah orang-orang yang kita harapkan bisa Islam kan? Tidak harus tidak Islam tapi yang kita harapkan bisa Islam sebelum dia apa sudah ayat ayat ada sempurna-sempurna khusus orang kan kadang tidak dapat tidak ada uang dan itu tapi pekerjaan itu kenyamanan pada dia tidak terjaga. Ini yang kemudian di negara-negara maju ini kan yang juga dikembangkan apa kata-kata itu tempat secara agresif memberi perhatian kepada orang-orang yang kita sudah tertarik beberapa survei yang termasuk.com itu kan kita putih yang paling banyak ini orang kan kita langsung di sesua dengan sesuatu yang berkata Al-Quran. Ini yang barangkali perlu di Qatar ada program kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu
30 hari menjadi muslim. Nah, itu untuk orang muslim. Nah, itu program-program seperti itu mungkin perlu dikembangkan dan juga dari kita yang menjadi kompor. Baik, ya, baik. Tadi? Ya, kenalkan saya. Kita sekolah juga dengan Pak Dewi tadi kan. Saya di Mualaf, jadi ukuran kapan Mualaf diberi dan kita itu kalau kita memang persis seperti yang terjadi. Jadi, mayoritas Mualaf itu mereka masuk Islam pasti kan dengan Ustaz. Mayoritas, dengan grup semua Ustaz. Nah, batasannya kapan? Ketika dia dalam masa pendidikan itu dia mendapatkan. Tapi kalau sudah keluar, ketua rekomendasi sudah ada. Nah itu kita juga disini kelompok kami, konsepan gitu kan. Cara untuk menanggungi mu'alaf gandungan lagi itu gitu. Kita karena ada mu'alaf, pasti kita tanya alamatnya mana. Dan didatangi. Ini kita tekan. Kalau modal tolak, sudah. Kalau misalnya sampai nanti mati, gimana gitu. Jadi tetap kita yakinkan bahwa mu'alaf ini ada asal usul. Karena Ya, ini dari informasi kalau dicek alamatnya, ternyata pas saya cek itu saya mau mengislamkan alamatnya di Kalimantan, repot juga itu. Di Kalimantan. Oke, ini Taib, ini terima kasih banyak. Jadi memang inilah tadi kiasullah ya. Jadi memang mualaf itu berbeda, tapi ada hal yang menarik. Ketika orang baru masuk Islam, terutama mereka pasti jadi penceramah. Felix Siau, iya kan? Itu Nababan, Irene, rata-rata karena memang mereka sudah terbiasa penceramah, iya kan? Jadi memang sudah terlatih, jadi akhirnya jadi penceramah. Ingat Umar bin Khattab itu mualaf juga loh, iya kan? Ya kan Nabi berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, iya kan? Iya kan? Antara Umar sama Amr itu apa gitu ya? Sabi Antonio itu juga mualaf juga tapi udah luar biasa. Sekarang ini dapat rezeki dia anak itu. Karena kenapa nikah lagi? Jadi ini kiasnya nih lain lagi nih kayak Muhandis. Ya kan? Karena ngikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Sarah atau Siti Sarah tidak punya keturunan maka disarankan nikah kepada Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya hamil, baru Siti Sarohnya hamil, dia keluarlah Nabi, lahirlah Nabi Ishak, itu Nabi Ismail. Maka pesannya nanti berarti kalau kita belum punya anak berarti suruh kawin lagi gitu. Mancing nanti istri muda dapat anak, istri tua gantung diri. Oke, ini bisa lari kemari karena Pak Muhandis kalau bicara zakat udah ngantuk dia. Ada lagi? Tadi saya mau tanya juga. Tanya tuh. Kita kan zakat bukan masalah holding yang holding. Realitas di daerah kalau kita buat tanah berapa basis ekonomi dan nilai utama ya. Kalau zakat rumah yang berperan sangat sentral itu pemahaman kepada masyarakat. Bahwa zakat mal bukan mal itu tidak perlu harus satu tahun. Pokoknya apapun Anda punya penghasilan hari ini, misalkan bukan ya, 10.000 itu pun dikenakan 2,5%. Sehingga beberapa basis itu dia memasang otak itu di tukang becak itu. Kalau dia dapat 15.000 ya 2,5% 500 perak masuk sehingga pendapatan per bulan ketika transis itu satu berkonteks sekitar 5 dan 3. Nah, pengalaman ini itu yang saya lihat di transis Kendari di Jawa Tengah. Ini konon itu. Konon di transis itu adalah Kendari itu mendapatkan konsep yang terbaik untuk wilayah Jawa Tengah. Kenapa pemberdayaannya itu bukan hanya orang-orang yang mereka itu harus mencapai satu tahun, lalu kemudian orang yang berprofesi sebagai orang-orang yang punya jangka profesi gitu ya, karyawan dan lain sebagainya. Tapi kali ini ketukang tambal ban, kemudian sama penjual kampung, gitu, sama ke pasar-pasar gitu.
Tapi mereka tuh dikasih doktrin cerita pengajian. Pokoknya zakat mal itu semua wajib per bulan. Pokoknya 2,5%. Nah itu gimana? Kaitan dengan hadis berkata, umrah zakat. Terima. Zakat beda dengan infak, beda dengan sedekah. Pertama tadi dari segi distribusi, kalau zakat itu ada mustahik. Kemudian kalau infak, sedekah, wakaf tidak ada nisab. Tapi zakat wajib ada nisab. Apa itu nisab itu? Batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau pakai kiasnya emas, tadi 85 gram emas berarti 500 ribu rupiah dikali 85 gram emas berapa kira-kira? 42.500.000 rupiah. Orang yang penghasilannya setahun 42.500.000 rupiah maka wajib ditunaikan zakat karena setara dengan nisabnya 85 gram emas. Tapi kalau tukang becak penghasilannya 10 ribu rupiah, 10 ribu dikali sebulan berapa? Cuma 300 ribu, bukan beli zakat itu. Infak, iuran paksa maksudnya. Ya kan, sedekah. Tapi memang ada hal menarik, ini kasus di model lah, bukan kasus, model di Bajenas, di Sukabumi, Pak. Menggunakan infak 1000 rupiah. Diumumkan setiap hari infak 1000 rupiah. Yang terjadi apa? Dana terkumpul kurang lebih 5 miliar, Pak. Dibangun tuh Bajnas dari dana 5 miliar. 2 apa 3 tingkat. Nah, itu bukan dari zakat, tapi niatnya beda. Kan semuanya tergantung niat, kan? Jadi lagi-lagi harus ada nisabnya. Kalau pakai emas, maka lebih cenderung itu belum cukup nisab. Kalau infak sedekah silakan. Nah kemudian ada lagi, kalau makainya adalah kayak kiasnya pertanian saat panen, coba kita cek cara nisab panen berapa, berapa Pak, berapa kilo Pak? Nah ini masing-masing berbeda, tapi hadisnya 5 awsak. Laisa duna khumsati awsak as-sadaqah, harta yang kurang dari 5 awsak tidak wajib zakat. Hanya saja ada yang bertanya, satu awsak itu berapa sok sih? Sebelum nanti ke gram ya, ya kan? 60 sok betul kan? Jadi satu awsak itu adalah 60 sok, berarti 60 dikali 5 berapa tuh berarti? 300. Ada lagi, satu sok itu berapa gram? Ada versi yang lain. Versi itu berapa kilogram ya? Nah, kalau pakai gram, dua apa pokoknya 2,17 kilogram. Makanya nanti kalau dihitung berarti 2,17 kilogram kurang lebih dikali 300 maka akan ketemu angka 653 kilogram. Itu bagi yang hitungannya 2,1. Nah, itu dalam hitungan secara umum, tapi ada juga yang menghitungnya seperti kita mengeluarkan zakat fitrah. Kan soan itu ditafsirkan itu bukan 2 kilo, mungkin digenapkan jadi 2,5 kilogram. Kalau 3 kilo mau nambahin namanya. Bukan zakat, tambah sedekah gitu ya. Nah 2,5 kilo dikali 300 gitu ya Rasulullah. Berarti berapa? Barulah ketemu tuh nisab emas, nisab beras, apa gabah 6,750 kilogram. Kalau pakai model tadi 2,5 kilo. Nah dalam bentuk padi. Ingat, padi kalau digiling jadi beras nyusut berapa persen, Pak? Ada 10% menyatakan. Makanya ketemulah yang dipakai domet dua, Pak. 653 kg itu menyusut kurang lebih jadi 520 kg. Dalam bentuk beras. Kita hitung, harga beras ada yang 10.000, 12.000, ada yang 9.000, bahkan mungkin ada yang 7.000. Kalau kita hitung terserah kira-kira gimana. Anggap yang 7.000 misalkan belinya mungkin dekat sama petani ya. Coba kita hitung 7.000 dikali 5,20. 7.000 kali 5 3.500. 7 kali 2 20 140 berarti kurang lebih 3.640.000 kan?
Nah, kalau penghasilannya saat dia panen adalah tadi 3.640, maka cukup nisab gitu. Ustadz Muhandis, ya. Tapi kalau belum, bukannya wajib zakat, justru cuman sedekah. Kalau sedekah itu tidak dibatasin pakai persentase. Ini bisa kita lihat, ini persentasenya kan cuma ini aja zakat nih. 2,5%. Saya itu enggak persakat. Kenapa? Penghasilannya itu harus diukur penghasilan bersih. Penghasilan kotor dan itu kan. Nah, padahal semakin tinggi kita pendapatan kita, maka pengeluaran juga semakin banyak. Semakin hutang juga semakin banyak. Ini enggak mungkin mencapai angka 42 juta. Sebelum mencapai angka 42 juta dalam satu tahun, maka udah ada buat kredit mobil. Untung enggak buat kredit istri. Jadi nggak bisa orang itu mau bersyarat harus mencapai satu tahun, apalagi sampai satu bulan atau mencapai itu. Oke, ini sekedar informasi. Ini mungkin pertanyaannya ada lagi. Pertanyaannya saya sederhanakan, apakah bruto atau neto gitu kan? Lebih abdul mana mengeluarkan zakat pakai bruto atau neto? Apa itu bruto? Kotor. Total. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia nomor 17 tahun 2000, orang yang mengeluarkan zakat secara bruto akan mengurangi dalam perhitungan kena pajak. Berbeda dengan Malaysia. Kalau di Malaysia itu orang bayar zakat mengurangi pajak. Contohnya, Ustadz Muhandis misalkan punya uang 100 juta. Kalau di Indonesia kan kalau usaha itu pajaknya 10%. Ya kan? Berarti kan pajaknya 10 juta. Tapi karena bayar zakat, karena ini lebih ini setara 42 juta setengah, maka dikeluarkanlah zakat 2,5% jadi 2 juta setengah. Maka kalau di Malaysia 10 juta bayar pajak, karena kita bayar zakat dikurangin jadi 10 juta dikurangi 2 juta setengah jadi berapa? 7 juta setengah itu yang dibayar di Malaysia. Di Indonesia belum. Kalau di Indonesia menghitungnya bagaimana? Di Indonesia itu 100 juta tadi karena udah bayar zakat dikurangin 2 juta setengah, bukan 10 juta dikurangin 2 juta setengah. Jadi berapa kira-kira? Menjadi 97.500.000 rupiah baru dikali 10% bayar pajak. Maka orang bayar pajak bukan 10 juta lagi tapi 99.750.000 rupiah, hemat 250.000 rupiah. Ternyata ada orang yang ngurusin bolak-balik pakai bensin bisa keluar uang 1 juta rupiah, berarti minus. Nah, ini yang saya sampaikan berarti sebetulnya ada yang pakai bruto itu syaratnya harus di baznas atau laznas. Itu undang-undang di Indonesia. Nah, kemudian kalau ulama bagaimana? Ulama memang umumnya lebih cenderung kepada al-hajj al-asliyah. Al-hajj al-asliyah itu adalah neto, kata Pak Ustaz Muhandis tadi itu neto. Netonya bagaimana? Zakatnya itu sebelum dikeluarkan maka dipotong dulu untuk kebutuhan pokok. Tapi pertanyaannya ada lagi, kebutuhan pokok orang sekarang kan konsumtif. Gaji 15 juta rupiah, angsuran mobil Alphard 15 juta. Ya kan? Terus dia anaknya sekolah 15 juta. Terus buat apa namanya ngangsur rumah 10 juta minus gorimin. Ya, jadi sebetulnya silakan, yang jelas kan ada ininya al-hajj asliyah. Yang jelas kalau harta kita cukup nisab, makanya ada ulama yang ihtiyat namanya, hati-hati. Ya udahlah, pakai bruto aja. Apa sebabnya? Coba kita renungkan. Kalau Pak Muhandis kakinya kena duri. Tahu duri kan? Ya kan kena duri. Itu kalau tidak dibuang gimana kira-kira? Sebulan, setahun, jadi kira-kira gimana? Akan diamputasi. Nah, simbol ini sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa orang yang berzakat itu ibaratnya dia membuang kotoran tuh. Akhirnya tadi durinya dicopot, nggak berpengaruh, ini dia selamat, sehat. Justru kalau dia nggak berzakat, justru berpenyakit. Ya kan, infeksi, dipotong. Bahkan orang yang bersedekah termasuk zakat, as-sadaqah tadlibu rizki, orang yang bersedekah akan nambah rizki. Tadi 10 kali lipat. Ada contoh tadi kita 2.000 rupiah tadi beli makanan
di masakan Padang atau apa 20 ribu rupiah, mau bayar nggak jadi, ada kawan raktir, itu kan janji Allah kan. Pernah nggak begitu Pak? Kayaknya sering begitu nih. Ya kan? Iya, lu majanan kan. Jadi ada nih yang sampai 700 kali lipat contohnya. Ada lebih bisa. Ada kisah ada guru TK. Guru TK di Bekasi, itu gajinya ternyata 300 ribu rupiah, Pak. Kalau di tempatnya di Hasbullah berapa ya? Hasbullah habis-habis dulu sih. Iya, di TK di Riau berapa gaji sebulan? Bervariasi umumnya? 500 berarti lebih besar. Di Bekasi itu 300 ribu. Maka dia datang ke Ustadz, Pak Ustadz doain gaji saya jadi naik 500 ribu rupiah. Kata Ustadz dikit amat naiknya. Begini Pak Ustadz, karena yang gajinya 500 ribu rupiah kepala TK, kayaknya gak ada yang bisa melebihi gaji kepala TK. Dalam hatinya dia pengen jadi kepala TK gitu kan. Bagaimana caranya? Begini Pak Ustadz, saya sedekahkan gaji saya 300 ribu rupiah karena Allah. Janji saya kan rajin qiyamul lail, rajin tahajud, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Ternyata benar 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, gaji saya naik. Tadi mintanya berapa tadi? 500, awalnya 300 jadi 500. Bukan 500 Pak Ustadz, gaji saya sekarang menjadi 10.300.000 rupiah. Kok bisa begini Pak Ustadz? 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 10 juta rupiah. Jadi dihitung-hitung jadi berapa dia gajinya? Kan mintanya 3 juta, 300 ribu. Mintanya kan berapa? 500, tapi dikabulkan oleh Allah bukan 500 jadi berapa? 10 juta 300 dari mana nih kira-kira rezeki suami? Ini yang namanya Allah enggak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah akan berikan, enggak mesti dari jalur kita loh, dari anak kita, dari istri kita, apalagi istri. Makanya Pak Kiai Muhandis ini semakin sukses seorang suami karena ingat ada doa yang tulus dari istrinya. Semakin banyak istri-istrinya semakin banyak. Semakin banyak zakat jadinya ya. Oke, okay, baik gitu ya. Jadi silakan. Oke, okay, sudah ya? Oh ini. Nanti diinformasikan kata waktunya sudah habis. Padahal ini kita, sebelum dicukupkan, saya akan teruskan dulu nih intisari yang kita baca. Ternyata dinyatakan ini minimal dalam kitab tarhib. Ternyata objek zakat menggunakan redaksi tadi al-mawasi peternakan wal asman. Asman ini berarti apa nih, Pak?